Okey, sekarang ni kita telah sampai di Kuala Resort. Jom kita lihat apa yang ada di sini. Okey, di sini nanti korang dapat lihat burung merak. Okey, dan juga ada rusa. Okey, yang ni pintu utama masuk. Okey, kalau korang lihat, ni pun adalah resort. Okey, ni pun resort di Kuala Resort. Okey, sebenarnya dia ada package lain. Okey, macam rumah ni aku tak pastilah berapa harga. Okey, tapi macam yang aku punya ni, okey, yang biasa RM50 untuk semalaman. Okey, dan jika korang lihat di kawasan ni, di sini korang boleh buat acara untuk BBQ. Okey, dan apa-apa sajalah acara ni korang boleh buat di sini. Okey, ni lebih kurang dataran lah. Di sini ada tiang bendera. Okey, korang boleh lepak di bawah pokok besar ni. Okey, sebenarnya di sini memang banyaklah tempat-tempat untuk berteduh. Di Kuala Resort ni memang sesuai kalau korang nak buat family day. Okey, di sini juga dia ada kolam. Okey, kolam ni tapi kolam untuk kanak-kanak je lah. Okey, untuk dewasa memang tak ada. Okey, ni adalah kolam untuk kanak-kanak sahaja. Okey, yang tu kandang kuda. Okey, jom sekarang ni kita masuk bilik. Okey, kita masuk resort. Kalau korang lihat, inilah keadaan dalam bilik di Kuala Resort. Okey, kalau korang lihat di sini, dia ada katil queen. Okey, dia ada aircon dan juga ada kipas. Okey, lain-lain kemudahan, dia ada almari lah. Okey, dia ada locker. Okey, di sini. Okey, ni keadaan dalam tandas. Okey, dan di sini di tepi ni dia ada katil singa. Okey, jadi dalam satu bilik ni, okey, dalam satu resort ni boleh muatlah dalam 3 hingga ke 4 orang. Okey. Dengan harga, okey, dengan harga RM50. Okey. Dengan harga RM50 sahaja. Okey, jadi inilah keadaan dalam bilik di Kuala Resort.